أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد yang saya hormati sahab kepimpinan surau yang dikasihi Tuan Imam yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, para asatizah muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada malam ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan pada satu tempat yang dimuliakan yang disebut sebagai Baitu Kulli Taqiyyin, di rumah Allah, rumah kepada orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW berada pada tempat yang dimaksudkan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam catatan saya surau An-Nur, kita sampai pada muka surat yang ke yang ketiga. Itu kita menggunakan kitab Zainul Insan. Zain maknanya perhiasan, Al-Insan manusia. Kita telah bincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan pendahuluan atau mukadimah pada kitab ini. Ia merupakan satu bicara tasawuf yang ringan, yang mudah untuk di kalangan masyarakat awam memahami tentang perkara yang wajib. Sebab apa? Sebab kita dah sebut ilmu yang mempelajari tentang penyakit hati. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit hati, contohnya riya, ujub, takabur, bakhil, itu adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Untuk memastikan akidah kita betul dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam banyak perintah Allah Taala yang mengangkat kelebihan orang yang berilmu. Maksud ilmu dalam hadis atau ayat Al-Quran itu adalah merujuk kepada ilmu mengenal Tuhan, mengenal pencipta yang maha tinggi. Lebih lagi dimaksudkan ilmu yang mengetahui dan kenal akan para nabi dan mengetahui lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi manusia yang lain. Dan begitu juga tentang sumber hukum Al-Quran, sunnah, dan dihuraikan qiyas dan juga berkaitan dengan ijtihad. Ini perkara wajib. Kata Imam Ghazali, tiap-tiap lelaki, tiap-tiap muslim yang mukallaf wajib, yakni fardu ain, mempelajari ilmu berkaitan dengan penyakit hati, ilmu yang berkaitan tentang mengetahui punca penyakit hati dan ilmu mengetahui tentang ilaj, penawar kepada penyakit hati. Ini yang kita cuba bawa di surau-surau ataupun di mana-mana tempat. Sekurang-kurangnya kita dapat menjadikan ia sebagai satu usaha kita menyempurnakan cabang iman. Dalam satu kitab nama dia Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, satu daripada cabang iman adalah mempelajari ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu. Baik. Kita sebut yang lepas berkaitan dengan perbuatan kufur akan nikmat. Tuan-tuan, saya ada share link PDF untuk kitab ni lah. Saya suka kalau tuan-tuan ada kitab. Pasal lama tuan-tuan nak buat kitab ni, kurang-kurang setahun.
Ada link dia, saya tak ada masalah kalau nak gunakan soft copy atau PDF. Sebab dia memang dia bagi kitab yang asal lah. Muka surat yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan kufur akan nikmat? Kufur akan nikmat adalah perbuatan yang tidak mengenang akan nikmat Allah Ta'ala. Kita biasa dengar perkataan kufur nikmat. Kadang-kadang kita pun cakap dengan orang lain, kau ni kufur nikmat. Contoh dia, kita ada motor, kita nak pergi satu tempat, kawan tu kata, tak apalah aku jalan kaki je, motor dah. Kau ni, dia kata, ni kufur nikmat. Jadi apa maksud kufur nikmat? Kita ulang sedikit sebelum kita masuk tajuk kita yang last sikit tu. Dan perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maksud di sini adalah berkaitan dengan pinjaman Tuhan, yakni anggota zahir kita, anggota yang tujuh tu. Allah bagi pinjam mata, Allah bagi pinjam lisan, Allah bagi pinjam telinga pendengaran, Allah bagi pinjam tangan, Allah bagi pinjam kaki, Allah bagi pinjam perut, Allah bagi pinjam kemaluan. Kita menggunakan pinjaman Allah Ta'ala itu dengan cara yang salah dan tidak berbuat taat. Sepatutnya kesemua anggota pinjam tu kita gunakan ke jalan taat, tapi digunakan untuk jalan maksiat dan menyalahi akan tujuan asal ia dijadikan. Itu kufur nikmat, menyalahgunakan dan tidak bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Maka bila kita sedar diri kita, setiap inci yang ada pada badan kita ni hanya pinjaman Allah Ta'ala, dan setiap inci anggota badan kita ada tujuan akhirat, ada tujuan dunia. Dua-dua ada, dua-dua kita kena pakai. Macam kita bincang yang dulu berkaitan dengan anggota mata kan, bagaimana mata ni nak guna untuk melihat jalan ke masjid. Mata ni digunakan untuk memastikan tidak jatuh. Itu antara tujuan dunia dan juga tujuan akhirat. Muka surat yang ketiga, adakah anggota-anggota yang zahir itu akan ditanya pada hari kiamat? Apakah anggota-anggota zahir itu akan ditanya pada hari kiamat mengenai perbuatannya? Maka jawapannya ia, setiap anggota itu akan ditanya pada hari kiamat mengenai segala perbuatan yang dilakukannya semua. Apa yang kita gunakan tangan kita, ke mana kita guna kaki kita, apa saja anggota kita, hari kiamat nanti akan ditanya. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni tak ada pilihan. Mati pasti dan akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak pastikan mati kita dalam keadaan taat, bukan maksiat. Sebab tu kematian ni kalau kita lihat dalam hadis yang menceritakan tentang Allah mencabut ilmu daripada dada manusia biqabdil ulama. Maknanya dengan cara menjemput ulama. Menjemput maksud dia apa? Biqabdil, yakni bil mauti, dengan cara mematikan ulama. Bahasa yang sangat indah dalam bahasa Arab ni tuan-tuan. Kalau kita dari segi balaghahnya, maknanya ilmu tu Allah cabut dari ulama tu bukan cara merentak, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara menjemput. Cara jemput Allah macam mana? Bil maut, dengan cara mematikan. Sebab tu antara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian itu adalah berkaitan dengan zahara yadhharu mautul faja'at, mati secara mengejut. Kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman ataupun di antara tanda-tanda kiamat iaitu wa an yadhhara mautul faja'ati, mati mengejut. Berlaku tak tuan-tuan? Mati mengejut kan? Tengah makan dekat restoran tu tiba-tiba mati. Ada satu video saya tengok CCTV kedai mamak, dia makan lama-lama terbaring macam tidur, rupanya mati. Mati mengejut. Tadi petang tadi jumpa, malam dengar meninggal lah. Ini semua tanda-tanda kiamat. Dan Nabi sebut terzahir akan kematian yang mengejut yang begitu banyak. Siang ada jumpa, malam badminton mati.
Sehat dia tak ada masalah mati. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala supaya kematian kita ini kematian yang baik. Nabi bagitahu minta lindung dengan Allah Ta'ala dari 7 cara kematian. Satu daripada yang ni, mautil faja'ati, mati secara mengejut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah suruh minta perlindungan dari 7 bentuk kematian. Yang pertamanya mautil faja'ah, kematian secara mengejut. Kematian secara mengejut ini pun sebenarnya ada 2. Kadang-kadang kita kata, oh kalau mati mengejut ni semua mati tak elok ke? Tidak. Mati mengejut ni bagi orang beriman itu istirahat, itu rehat orang beriman. Dan bagi Abdul Fajir, hamba ini orang yang jahat, Al-Asi yang buat maksiat, ini kematian yang menduka cita kan. Sebab itu pentingnya perbahasan ulama ialah apakah kita telah bersedia untuk menghadapi kematian. Mati tiba-tiba tapi dalam keadaan sedang usaha taat, sedang usaha perbaiki islah diri kita, insya-Allah kematian itu kematian untuk orang beriman. Adapun orang yang tengah mati dalam keadaan buat maksiat kan, pergi masuk mana kelab, tengah kelab malam ke, karaoke kan contoh kan, campur pula dengan lelaki perempuan, mati tuan-tuan, mati pula pegang mic, sudah yang tukang mandi jenazah tu pula mic tu pula melekat ya, tak boleh buka, sudah nak buka satu-satu mayat. Kita takut mati kita macam tu. Kan ada video kan, berjoget ramai-ramai dalam kap malam, pum jatuh bangunan, mati mengejut. Sehat je semua tu, semua tu sehat, lelaki perempuan, dah sampai masa dia mati kerana sengatan ular, Nabi minta lindung. Mati kerana dimakan binatang buas, mati makan binatang buas. Begitu di di Baranang, di Kesuma ni tak ada binatang buas tu. Babi hutan ada. Saya jogging-jogging tuan-tuan, berapa kali jumpa babi hutan. Oh, panjang umur yang disondol gitu kan. Mati dimakan binatang buas. Nabi kata dalam hadis riwayat Muhammad, Rasulullah suruh minta perlindungan dari 7 bentuk kematian. Mati kerana tenggelam, mati lemas. Ini juga satu perkara yang kita minta Allah lindung kita. Mati kerana terbakar api. Mati kerana terjatuh dan dijatuhi sesuatu. Terjatuh, contoh kita terjatuh daripada bangunan, terjatuh dari tempat yang tinggi lah. Jatuh ni dari tempat yang tinggi, gaung, bangunan, gunung, atau ditimpa atau dijatuh sesuatu. Itu juga kematian yang kita minta supaya kita lindung. Dan kemudian mati dalam keadaan lari daripada medan peperangan. Ini 7 bentuk kematian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita sebagai umat lindung daripada Allah Taala tentang kematian ini. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kalau kita mati hari Jumaat tu, ada hadis ke? Mati hari Jumaat ni mati yang baik?" Kata, "Ada hadisnya. Ada banyak riwayat hadis, cuma perbahasan ulama tentang status hadis lah. Sebahagiannya hasan, sebahagiannya dhaif." yang tak nak beramal dengan hadis dhaif, dia tolak, tak ada mati Jumaat. Habis tu pat, ustaz, orang kafir tu mati hari Jumaat, selamat dia azab kubur kan? Betul juga kita kan, tak pening kejap kita kan. Ada hadis, ada. Habis orang kafir tu mati Jumaat tu, orang yang buat maksiat mati Jumaat tu okey ke? Okey tu kan. Dia syarat dia 3 lah. Pertama Islam, yang kedua mati dia dalam keadaan beriman, yang ketiga mati dia dalam keadaan tidak melakukan maksiat. 3. Maka kita pun yakin dan beriman, Allah kata may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah, kalau buat baik sebesar zarah pun Allah hitung, buat jahat sebesar zarah pun Allah hitung. Itu Allah ke. Tapi disebut kelebihannya pada hari Jumaat tersebut, dan sebahagiannya menyebutkan pada malam Jumaat. Itu kematian-kematian yang kita minta supaya Allah Ta'ala perbaiki kita. Kalau tak beriman, tak ada. Tak Islam, tidak. Dalam keadaan maksiat, tidak. Dan begitu juga pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya didatangi satu jenazah. Dan jenazah itu bila lalu depan Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Nabi kata mustarih wa mustarah minhu.
Pernah dengar hadis ni kan? Ha, lalu jenazah ni Nabi kata apa? Mustarih wa mustarah minhu. Apa maksud mustarih? Maksudnya orang tu mati, jenazah ni, tuan-tuan, bila kita mati ada dua. Dan kita minta pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh supaya kita mati dalam keadaan disebut sebagai mustarih. Ambil daripada dari perkataan rehat, istirahat. Mustarih ni ialah kematian bagi orang yang beriman. Dia berehat sebenarnya, berehat daripada kepenatan dunia dia, kepenatan dunia dia, beban dunia dia, dalam jalan mencari rahmat Allah Ta'ala. Itu kita harap kita dalam bentuk kematian yang Nabi kata jenazah mustarih. Mati dah tapi sebenarnya berehat. Berehat kenapa? Penat tuan-tuan atas dunia ni. Atas dunia ni penat. Penat dengan usaha taat, usaha dakwah, semua berpenat-penat atas dunia ni. Nabi kata ini kategori dia rehat. Adapun mustarah minhu ni bukan dia yang berehat, bukan jenazah tu yang berehat, tetapi yang berehat adalah orang lain, umat, bahkan disebutkan sebagai al-hayawan, haiwan-haiwan, dan juga asy-syajarah, pokok-pokok, beristirahat daripada kematian jenazah itu. Maknanya dia aman daripada kematian. Kita tak nak yang macam tu. Kita mati ni tuan-tuan, orang lain rasa aman. Waliyazubillah. Orang rasa seronok kita mati ni pasal kita ni fajir, orang jahat. Atas dunia ni orang jahat. Bila kita mati, kematian kita mustarih min. Kematian kita ni orang berehat, beraman-aman daripada kematian kita. Orang lega tuan-tuan. Macam setengah kalau kita kerja kan, kita kerja, kawan tu bila dia dapat pindah tuan-tuan, kita sedih ke kita kerja seronok? Ha. Atau kita balik diri kita, kita kerja satu tempat, tiba-tiba kita dapat pindah, kawan-kawan lain sedih ke seronok? Kalau kawan-kawan sedih, itu tanda-tandanya kita ni orang sayang lah. Tapi kalau dia seronok, siap, mungkin tiba-tiba dia angkat tangan kan, bersyukur kita pergi kan. Jahat benar lah kita tempat kerja tu, orang tak suka tuan-tuan. Itu macam itulah contoh dia kalau kita mati. Kita mati kalau orang angkat tangan, Masya Allah. Nabi kata mustarih minhu. Ini golongan-golongan yang aman orang, haiwan, bahkan pokok pun aman daripada kita. Pasal kita ni bawa banyak buat kejahatan, keburukan atas dunia ni. Dan anggota-anggota ni akan ditanya pada hari kiamat mengenai segala perbuatan yang dilakukan pada ketika itu. Tidak boleh berbohong dan tidak boleh berdusta. Tak boleh, ya? Sebabnya ialah pada hari kiamat itu semua anggota itu akan memberitahu sendiri akan segala perbuatan yang dilakukannya. Nanti kita baca surah Yasin, ya? Dan ketika itu anggota mulut, apakah peranan mulut pada hari kiamat? Maka pada ketika itu, pada hari kiamat, mulut tidak berkata. Mulut tidak boleh berkata sebagaimana Allah sebut dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini jelas. Dan kata Allah Ta'ala, pada hari kiamat, kami tutup mulut mereka dan tangan mereka berkata kepada kami, dan kami dan kaki mereka menjadi saksi mengenai perbuatan bima kanu yaksibun, yang telah mereka usahakan atas dunia ni. Mulut tak boleh berbohong. Atas dunia mulut boleh cakap, boleh backup, boleh berdalih, boleh berhujah. Depan orang boleh, bawa mahkamah berhujah, salah pun berhujah. Tapi di mahkamah Allah Ta'ala, di padang mahsyar pada hari kiamat, mulut dipatri, mulut ditutup. Tak boleh berkata-kata kepada Tuhan, bahkan kaki dan anggota yang ada itu menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah diusahakan. Jelas tuan-tuan, eh? Ni mudah saja ni kita nak sebut sebelum kita masuk pada tajuk-tajuk yang selebihnya. Soalan seterusnya, bagaimanakah caranya supaya anggota-anggota zahir itu tidak digunakan untuk melakukan maksiat? Bagaimana caranya supaya anggota-anggota zahir itu tidak digunakan untuk melakukan maksiat? Ingat balik, anggota zahir bila sebut dalam kitab adab, kitab ahlak, ini anggota zahir yang 7 lah yang kita sebutkan awal tadi.
Maka jawapannya, peranan mata terkandunglah di dalamnya perkara-perkara berikut. Hendaklah anggota-anggota zahir itu dipelihara daripada melakukan sebarang maksiat menurut jurusan masing-masing. Maknanya setiap anggota tadi tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas selesai tu eh. Dan kemudian kita masuk pada persoalan yang kedua ataupun bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan anggota mata dan anggota telinga. Apa dia peranan mata? Apa dia peranan mata? Allah bagi kita mata ni, apa peranan mata kita? Ha? Mata ni ada bangsa akhirat, ada bangsa dunia. Tujuan dia. Antara disebut dalam kitab peranan mata, antara pertama sekali, supaya dapat melihat sesuatu di tempat yang terang atau yang gelap. Ha, ini peranan dunia lah. Mata ni dapat melihat sesuatu tempat yang gelap ataupun apun terang. Supaya dapat menyampaikan hajat. Yang ketiga, supaya dapat melihat segala yang indah-indah dan yang ajaib-ajaib, dan kesemuanya itu dijadikan hujah sebagai menunjukkan wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifatnya. Mata ni melihat ciptaan dan kebesaran Allah Taala, melihat indahnya gunung, cantiknya langit, tidak bertiang. Semua ni unsur sebagai hujah dan dijadikan dalil kepada wujudnya zat Allah Taala dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Batu pandangan mata ni kena hati-hati. Bagaimana caranya memelihara mata daripada maksiat? Ada empat, kata pengarang kitab kita ni, ada empat cara untuk menghadang mata daripada perkara maksiat. Apa dia? Yang pertama, dipelihara daripada melihat segala perkara yang haram, seperti melihat perempuan yang bukan mahram. Mata ni, pelihara mata daripada melihat perempuan yang bukan mahram. Ini payah nak elak. Buka-buka, dulu kita baca surat khabar kan, baca berita sukannya, tapi membuka sukan yang lain ada kat bahagian hiburan kan. Nampak juga. Itu gambar tuan-tuan, belum tengok lagi TV. Itu pun gambar juga. Kalau depan mata pun sama juga. Kena pula yang pakai spek hitam. Bahaya tu. Dia nampak kita kan, kita tak nampak dia. Mata dia liar tengok. Ada orang macam tu. Perempuan yang bukan mahram. Perempuan ni salah satu daripada racun, panahan yang beracun iblis. Itu paling ampuh bagi lelaki. Paling ampuh. Dia kata apa dalam satu hadis? Inna nazara ila mahasinil al-mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqatullahi ta'ala ta'mu ibadi tasurruhu. Kata Rasulullah, sebenarnya memandang kepada tempat yang elok, maknanya tempat yang cantik, perempuan cantik, matanya, hidungnya, semua anggota, bibirnya, daripada tubuh perempuan itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahmun masmumun min sihami iblis. Ni adalah seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis yang membinasakan. Senjata iblis ni banyak. Satu daripada senjata yang paling ampuh, yang paling berbisa, kecantikan perempuan. Iblis dia main kat situ lah. Orang lelaki baik tu, tiga ta tu kan, wanita, tahta, harta kan. Tu cobaan dan ujian iblis lah. Ada orang, saya dengar seorang guru dia cerita, ada seorang tu dia ni garang orang dia, bengis, cengih orang dia, dan dia orang yang kuat agama. Satu hari bila dia dengar cerita tentang kejahatan dan keburukan iblis ni, dia rasa meluap-luap kemarahan dia, dan dia berazam sekiranya dia direzekikan jumpa dengan iblis atau syaitan ni, dia akan binasakan dengan kekuatan tangan dia.
dia yakin dia boleh mengalahkan iblis dengan kekuatan dan semangat yang ada pada dia. Lalu diuji kepada dia, satu hari dia lalu satu kawasan, satu jambatan, dan titi itu boleh lalu seorang dengan seorangnya, seorang mesti beralah. Bila dia lalu, tuan-tuan, di depan dia tu ada seorang perempuan cantik, perempuan yang sangat cantik. Lalu dia yang tengah semangat berkobar-kobar tu, dia nak mencari iblis lah, kata dia, nak mencari syaitan ni. Bila dia lalu, bila nampak perempuan cantik itu, tiba-tiba dia menjadi sangat lemah, dan dia memberikan laluan kepada perempuan tu untuk lalu jambatan tu. Pendek cerita, tuan-tuan, akhirnya perempuan tu mengatakan, akulah iblis. Maknanya tipu daya iblis ni sangat sangat halus, mudah saja. Tadi semangat berkobar-kobar, semangat dia sangat tinggi, tetapi hanya didatangkan perempuan cantik, habis. Nak beritahu iblis tu sangat licik. Dan kata Nabi, panahan di antara panahan beracun daripada anak ataupun panahan iblis yang membinasakan. Itulah kecantikan perempuan daripada tubuh perempuan. Maka siapa yang meninggalkan ia kerana takutkan Allah, Allah akan berikan kelazatannya dalam ibadah, ketenangan, kekhusyukan dalam dalam ibadah, panahan iblis. Baik. Kemudian antara peranan mata ni untuk yang kita katakan pelihara daripada maksiat, dipelihara daripada melihat muda belia yang elok rupa parasnya dengan pandangan yang bersyahwat, dengan pandangan yang berahi. Mata juga. Ada satu syair Arab, dia kata apa? Pertama sekali nazratun, tengok-tengok. Lepas tengok fabtisamatun, senyum. Lepas senyum fasalamun, bagi salam. Betul tak, tuan? Lepas bagi salam fakalamun, bersembang. Daripada mata, nazratun. Mula tengok dulu, berkenan, cantik. Lepas tu buat apa? Senyum. Tengok senyum, fabtisamatun. Lepas senyum fasalam, bagi salam. Assalamualaikum, kan? Lepas bagi salam fakalam, bercakap pula, sembang. Sudin kata apa? Ulat bulu dah naik daun, kata kan. Itu daripada pandang-pandang, senyum-senyum, bagi salam. Ini syair Arab sebut ni. Memang kita manusia semua macam tu. Selepas fakalamun fa mau'idun, buat janji, buat temu janji. Ya. Akhirnya faliqaun, akhirnya berjumpa. Ini ambil kata-kata ni, tuan-tuan, simpan. Bagi pesan ni, jaga anggota mata. Kan orang kata daripada mata turun ke hati, kan? Itulah dia. Daripada nazratun itulah mulalah senyum-senyum, fabtisam, istisamatun, lepas tu fasalamun, lepas tu fakalamun, bercakap pula, lepas tu famau'idun, berjanji pula, waliqaun, kemudian berjumpa. Ni memang sifatnya matanya begitulah. Maka tadi dia kata tegah maksiat daripada melihat muda belia yang elok rupa parasnya. Tengok orang cantik, termasuk perempuan. Bukan lelaki je mata kena jaga, perempuan pun kena jaga. Ingat kalau perempuan tengok wrestling tu boleh ke tidak? Saya ada dulu waktu belajar dulu, kan, ada satu, saya pergi join satu kelab tu, dia kata dia punya favorite dia tengok wrestling. Dia perempuan, wrestling. Kata wrestling bukan buka aurat, dia kata. Mana ada wrestling lelaki. Jadi ini pun sama juga. Dia melihat rupa yang elok parasnya dengan pandangan yang bersyahwat. Hati-hati, mata. Dan dipelihara daripada melihat orang Islam dengan pandangan yang menghina. Mata ni, tuan-tuan, tengok orang dengan pandangan menghina. Agama tegah, agama larang. Ini jalan guna mata yang tidak syukur nikmat, bahkan kufur nikmat. Tengok orang, kan, tengok orang, tengok kereta, tengok pakaian dengan pandangan menghina. Tengok orang susah, orang minta bantuan, pandangan yang menghina. Hati-hati mata ni, tuan-tuan. Pandangan ni boleh dibaca, pandangan yang menghina, perendahkan orang, pandang rendah, pandang hina kepada
kepada orang. Dan dipelihara daripada melihat segala perkara yang tercela, iaitu aib. Tegah mata lihat aib. Kalau nampak aib, tutup ataupun jangan pandang. Tuan-tuan, biasa tak? Kan macam kita kalau di tempat kerja kita, kadang-kadang bercampur lelaki perempuan kan. Kan ada setengah orang perempuan ni, dia buat kerja lelaki juga kadang-kadang. Kadang-kadang dia panjat, dia naik kerusi, dia nak pasang benda kan. Jadi kadang-kadang nampak aib kan, nampak aib kan. Maknanya dari segi jasad dia, badan dia. Maka kita elakkan pandangan tu, elakkan pandangan tersebut. Sebab aib-aib orang ni kita kena tutup. Dan itulah perintah Nabi dalam dua ataupun enam seruan Nabi dalam sebuah hadis. Nabi bagi tahu yang pertamanya, siapa yang melepaskan kurbatan min kurabid dunia, derita dan kesedihan manusia atas dunia ni, maka Allah akan melepaskan kesusahan. Kurbah ni maknanya derita yang menyebabkan sedih dan derita lah, beban derita, lepaskan. Kemudian Nabi kata, siapa yang yassara ala muslim, yassara ala maksir, siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, yassara Allahu fid dunya wal akhirah, dunia akhirah Allah bagi mudah hidup kita. Kemudian Nabi sebut apa? Yang ketiga, wa man satara, siapa yang menutup aib seseorang, maka satara Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia dunia akhirah. Ini perintah. Sebab tu mata ni kalau boleh dan wajib sebenarnya kita tidak melihat perkara-perkara aib orang. Tengok aib orang itu adalah satu yang ada yang dilarang dalam agama kita. Itu antara yang kita boleh sebutkan. Sebab tu akhirnya nanti kemuncaknya, mata inilah apabila kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang Nabi kata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun ala qalbil bashar, mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar tentang bagaimana syurga ni tuan-tuan, waktu itu kita masuk ke dalam syurga, dan tidak pernah terlintas di dada manusia. Kita hanya dapat bayangkan saja melalui lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan tentang, dan juga dalam ayat Quran menceritakan tentang syurga itu bagaimana, tapi mata tak pernah lihat, melainkan baginda Nabi SAW yang diperlihatkan bagaimana keadaan syurga. Dan ketika itu setiap anggota yang Allah bagi pinjam tadi, semua dapat buat dalam syurga. Tangan dapat memetik buah-buahan di dalam syurga, kaki dapat melangkah berjalan ke dalam syurga, perut dapat mengisi dalamnya adalah segala makanan-makanan yang lazat-lazat dan enak dalam syurga. Dan akhirnya mata ini kemuncak, bila kita jaga sungguh atas dunia, akhirnya di dalam syurga nanti akan diperlihatkan wajah Allah. Itu kemanisan iman tuan-tuan, kemuncak kepada susah payah kita menjaga anggota zahir mata kita. Akhirnya akan diberikan, iaitu melihat akan wajah Allah. Ini berkaitan dengan anggota mata. Baik, selesai lah. Kitab ni saya ulang balik, dia mudah saja. Dia datangkan soalan dan kemudian didatangkan jawapan. Dan kitab ini digunakan dalam pengajian di sekolah-sekolah agama di negeri di negara Brunei khususnya, dan dibawa juga di pondok-pondok sebahagian daripada di negeri kita. Kemudian, apakah dia peranan telinga? Peranan telinga terkandunglah di dalamnya perkara-perkara berikut. Sebut macam mata tadilah. Peranan telinga ni, telinga ni Allah bagi nikmat yang besar. Kalau tak ada telinga dia panggil tuli. Tuli, tak ada pendengaran ni dia panggil pekak. Dan yang kita baca kisah Hatim Al-Asam, seorang yang ulama yang sangat warak dan sangat menjaga akhlak, menjaga aib orang. Orang perempuan datang terbuang angin depan dia, dia pura-pura tuli, pura-pura tak dengar. Bertahun-tahun, 15 tahun, sebahagian kata 16 tahun, sampai perempuan tu mati, meninggal. Kemudian dia kembali kepada keadaan asal. Dia buat-buat tak dengar aib perempuan tu. Ini peranan telinga ni. Kalau tak ada pendengaran ni dipanggil sebagai tuli. Dan telinga ini ada faedah dunia dia dan juga ada faedah akhirat, mesti ada.
Telinga ni sebagai ulama fiqh kata dia lebih hebat daripada mata, sebab dia dapat mengetahui tentang yang terang dan yang gelap. Telinga dapat dengar. Mata kalau gelap tak nampak. Tapi kalau terang mata nampak. Contoh digelapkanlah surau ni, saya tak nampak apa yang ada dalam ni kan. Tapi telinga walaupun dalam keadaan gelap dia dapat dengar. Bahkan apa lagi kalau dalam keadaan dan terang. Ini kelebihan anggota telinga lah. Peranan yang pertama, supaya dapat mendengar kalamullah, yakni Al-Quran. Telinga, tujuan Allah bagi ini supaya kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya, supaya dapat mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinga, dengar hadis Nabi, tuan-tuan. Orang baca hadis dengar. Bukan senang orang nak baca hadis untuk kita. Kita nak baca malas. Nak pegang kitab hadis pun malas. Tapi bila orang baca hadis, peranan telinga dengar. Sebab dua benda paling utama, Al-Quran. Sengah surau masjid kan, ada orang lepas subuh dia baca terjemahan Al-Quran. Adalah ustaz imam-imam kan, dia baca. Dan sebahagiannya dia baca hadis. Muhammad wasilata wal fadilah syarafat darajatul alih kemahmuban ladhi wad innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita sudahkan pada tajuk ni lah. Bab ini berkaitan dengan telinga. Maka yang kita sebutkan tadi, telinga tu pelihara daripada mendengar orang yang mengumpat. Kata Rasulullah, orang yang mendengar mengumpat juga adalah syarikun, terlibat sama seperti juga orang yang mengumpat. Maka jauhkanlah. Dan pelihara daripada mendengar perkataan yang keji. Pelihara daripada mendengar perkataan yang batil lagi sia-sia. Dan yang akhirnya dipelihara daripada mendengar orang yang mengata akan kejahatan orang lain. Sebab itu dalam menyebut tentang telinga ni, dia sebenarnya kesan dia lebih mudarat. Dan sebahagian kitab menyebutkan setengahnya racun. Telinga ni kalau kita dengar benda tak elok, kata orang, keji orang, dia menjadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu akan hilang. Di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Ha, eh? Dalam usus maksud dia. Lepas dengan akhirnya dia akan hadamlah, makanan itu akan hilang. Tetapi kata-kata, mendengar perkataan yang keji ni, dia akan kekal. Makanan ni, makan masuk dalam badan kita, dalam perut kita. Tapi dia akan pergi, dia akan hilang. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari. Kemudian hilang. Maknanya makanan tu akan hilang lah. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia mendatangkan was-was, bahkan terkadang membinasakan. Maksud dia macam itulah. Perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, tuan-tuan, yang kita dengar ni, akhirnya dia akan tersemat dalam hati kita. Dia akan jadi ingatan. Sebab tu hati-hati. Ada orang dia ingat perkataan tu sampai mati, padahal benda tu kecil je. Padahal benda tu boleh selesai, tapi disebabkan perkataan itu dia ingat sampai bila-bila. Kita kalau marah orang, ada had dia, tuan-tuan. Kita marah orang, jangan marah sangat. Kita kadang marah dengan rumah kita, kadang kita panggil dia salah satu daripada nama binatang, tuan-tuan. Weh, orang lelaki kalau marah dia kira dia aja. Dia ingat, tuan-tuan, orang perempuan dia ingat. Mak ayah dia tak pernah panggil dia binatang tu kan. Tapi kita panggil dia.
Sebab tu dalam kitab ni kata, tak macam makanan, bila masuk lama-lama, paling lama pun beberapa hari dia hilang. Sehingga digunakan julap, dia kata, akhirnya hilang makanan tu. Tapi perkataan yang telinga kita masuk ni, dia akan kekal seumur hidup. Ibu-ibu, ibu ada. Kalau ibu cakap kat anak, jangan guna perkataan-perkataan yang anak boleh ingat sampai mati. Saya cerita dulu kan, anak tu dia cakap kat ayah dia, ayahlah sebab saya susah hari ni, hidup saya susah hari ni sebab ayahlah, dia kata. Akhirnya dia akan salahkan ayah dia. Hidup dia susah hari ni sebab ayah. Kita pun tak tergamaklah anak-anak kita cakap macam tu. Kemungkinan akibat daripada mulut kita sendiri. Menyebabkan anak ingat sampai sampai mati. Wallahu'alam. Jadi insyaAllah selesai bab ni tuan-tuan. Saya dah catat dah. Kita akan masuk muka surat yang kelima. Nanti saya share sekali lagi lah. Ya. PDF tu tuan-tuan baca lah. Bila baca dia, dia qayyidul ilmu bil kitab tuan-tuan. Ilmu tu dapat dikukuhkan dengan penulisan, dengan pembacaan. Dia akan lebih lebih ingat sampai bila-bila insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la asri innal insana lafi khusril ladzina amanu wa amilus shalihat. Izinkanku